Pak Lontong ini seorang motivator. Tentunya seorang motivator itu selalu memberikan motivasi kepada siapapun. Ya. Ini saya meminta bagaimana caranya kita menangani stres. Stres. Semua permasalahan itu harus dicari sebabnya. Okay. Termasuk stres. Okay. Stres banyak macamnya. Penyebabnya apa dulu harus dicari? Penyebabnya mungkin karena ekonomi misalkan. Ya. Berarti masalah keuangan. Keuangan. Ya. Diselesaikan masalah keuangannya. Benar. Pasti gak stres. Benar, dia yang benar, kita yang salah nanggepin dia. Maaf Pak, kita mah udah kebal sama dia. Kebal Pak kita sama maksud dia. Saya ada gak tips-tips gitu supaya kita tidak stres tentang ekonomi. Gampang. Ini gak ada kapok-kapoknya Kang Sule. Harus dicoba. Masalah keuangan, kasih masalah keuangan sebenarnya gini, hanya masalah mengatur. Pendapatan kan ada. Ada. Tinggal mengaturnya. Diatur gitu. Misalnya, biasanya uang habis di tanggal berapa? Habis di tanggal 1. Langsung habis? Ya. Bapak gaji berapa, Pak? Jadi saya enggak... Itu habis apa hilang? Begitu gajian, dibagiin lagi gitu. Habis langsung. Nah, itu prinsipnya. Semakin banyak memberi, semakin banyak mengeluarkan. Ya iyalah, semua begitu. Iya. Itu nanti baliknya akan lebih besar. Baliknya akan lebih besar. Cuma masalahnya waktunya kapan itu yang gak ngerti. Iya. Tapi yang mau saya tanyain supaya kita tidak stres untuk menangani itu. Gini, pikiran kita gitu maksudnya. Pertama pola tidur itu yang penting. Istirahat itu yang penting. Istirahat yang penting. Istirahat. Masalah sebesar apapun. Kalau Anda tidur pasti gak akan kepikiran. Iya kan? Gimana? Gimana Pak? Sudah mulai nangkep. Nangkep ya. Saya kayaknya hari ini setuju dengan Anda ya. Iya, nah, mulai kan? Iya, dia sedikit memberikan, tapi kok saya puyeng ya? Iya, makanya. Mengatasi puyeng? Iya, nih. Enggak, gue lagi ngobrol mengatasi puyeng dari mana. Kirain tadi. Lama-lama gue emosi nih. Udah gue tahan-tahan. Kalau dia kan habis di tanggal 1 nih, Pak. Kalau masalah keuangan habis di tangan istri gimana nih, Pak? Nah, loh. Oh, Anda sudah berkeluarga tapi istri boros. Nah, sarankan istri ikut arisan. Bisa hemat Pak ya. Lebih boros. Oke. Tanya enggak satu saya? Boleh. Pak, saya sekarang bermasalah dengan masalah pendapatan Pak. Jadi ngaturnya emang agak susah nih. Saking banyak kebutuhan. Sementara saya sendiri nganggur Pak. Gimana Pak? Pendapatan dari mana nganggur? Itu dia saya tanyakan. Gimana caranya Pak? Anda harus mencari income dulu. Karena Anda nganggur gak ada yang bayar. Iya. Carilah pekerjaan yang gak terlalu berat. Ya. Misalnya, tapi Pak, banyak yang bayar. Misalnya? Anda pernah nyopet? Pernah gak? Kayaknya sarannya mulai masuk akal ya? Benar. Ya. Ada aja jawabnya ya? Ada aja. Saya mungkin satu lagi ya. Ini saya kalau kapoknya. Saya kalau malam ya. Kalau malam kan pengen tidur. Ya. Kok saya tidur ya? Nih. Wah. Nih. Jangan setiap keinginan itu dituruti. Akhirnya seperti ini. Memang seperti ini ya Calon Tong. Dan Calon Tong ini berhasil memberikan motivasi kepada siapapun. Walaupun mereka sedikit agak kesal dengan motivasi dia ya. Pak, tapi ini Pak, maaf Pak, berhasil dari mana? Semua bintang tamu biasanya pulangnya pakai ambulan, Pak. Gara-gara dia, Pak. Tapi dia berhasil loh. Ini banyak orang, banyak membuat meme tentang Calon Tong. Oh iya? Ada, ini kita lihat ya. Ini ada beberapa foto yang membuat... Ini motivasi ambil materinya dari Calon Tong. Ini dia. Tuh, lihat. Pacar orang adalah pacar kita juga. Karena kita adalah orang. Iya. Benar. Iya. Iya kan? Pacar orang adalah... Bagi yang jomblo yang gak punya pacar. Pacar apalagi? Ini akan menghibur. Iya. Oke. Selanjutnya tadi apa? Kita lihat lagi. Sebenarnya pelajaran matematika di Amerika lebih susah. Karena dicampur sama bahasa Inggris. Ini saya suruh sendiri ini. Masuk akal sih. Bela-belain Pak ke Amerika buat nyari itu doang. Saya bukan hanya ke Amerika, ke Inggris, ke Sepanjang juga. Spanyol. Spanyol. Masih ada nih, Masih ada lagi. Menurut survei saat ujian, 99% orang pintar pada budek. Karena kalau lagi ujian ditanya, pura-pura diem gak denger. Yang ngitung kancing gitu ya. Masih ada nih, ini kurang lebih ada 200 foto ya. Kita lihat ya. Okay.
Nah, jika Anda jelek, jangan pernah takut untuk mencintai. Karena yang sebenarnya seharusnya takut adalah orang yang dicintai. Iya. Oke, oke. Benar. Betul. Benar sih. Yeah. Betul, ini baru 3 foto kok saya udah migrain ya. Oke, kita lihat lagi. Masih ada ini. Bentar lagi asam urat naik, Pak. Menurut survei saya, 100% ikan tidak berenang di kolam, di akuarium, di danau, di sungai, maupun di laut, melainkan di air. Itu. Tapi gue setuju, karena calon tong ini memakai logika. Laut, danau, yang jelas di air, ya, benar. Ini perlu dibahas. Perlu dibahas. Sebetulnya sih gak perlu. Iya benar. Soalnya laut sekarang kan juga ada gak isinya bukan air. Ada emang? Loh yang diisi pasir kan di reklamasi itu. Wah. Oh iya iya iya. Terlalu tinggi ini ya. Kasihan Yujeng kalau saya sih paham. Ankodir, kenapa? Ankodir, ini mau nanya nih, Ankodir, beli sepatunya di Om Yo ya? Iya saya mau nanya, tadi kok sama sepatunya ya? Siapa? Tadi, ini. Tadi Om Yo gini sepatunya. Om Yo gini sepatunya. Anda nggak kenal. Anda nggak kenal. Oke, 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 kita tampung aja ya. Iya benar-benar. Sebetulnya siapa sosok yang ada di dalam diri ini ya? Oke. Kamu kenapa cemberut? Kang Sule, saya teh bete Kang Sule. Bete? Tadi tuh di pasar kan ketemu sama teman-teman. Terus taunya teman-teman tuh cerita katanya ada yang udah kerja di luar negeri, kuliah di luar negeri, ada yang jadi artis, ada yang jadi model. Tuh aku mah apa tuh jadinya? Tenang, di sini saya punya motivator yang sangat handal. Ya, dia ngempanin orang lagi. Sahila ya? Iya. Udah nggak narik angkot sekarang. Narik angkot sih, pemain sinetron. Cuman sekarang kerja di sini. Nah, dulu judulnya itu judulnya. Iya iya iya. Sinetronnya judulnya itu. Oh iya iya iya. Iya iya. Ya. Kenapa itu? Kenapa? Kenapa? Ada gacang. Mau gacang. Abi banyak kutunya Abi. Anak 3 hari di perjalanan. Gak mandi. Enggak mandi. Ini di sini bukan cuma kutu. Apa? Toke. Aduh. Datang. Ini rambut. Rambut. Oh. Baru nyampe. Kirain sarang gonggok rambut. Nanti sebentar ya. Ya boleh langsung aja. Ya, lumayan. Coba tolong Cak ini dikasih ini. Dia tuh bete gara-gara temennya udah keluar negeri kerja, tuh yang lain-lainnya dia malah masih begini. Korban berikutnya. Iya, jadi saya tuh bingung calon tong, sebenarnya bakat aku tuh apa? Jadi kan aku tuh kalau misalkan punya bakat apa, jadi kan bisa nentuin cita-citanya jadi apa. Oh. Dan bakat kamu itu udah ketahuan loh. Apa? Bakat kamu kan adalah mencintai aku. Bakat. Itu bukan bakat. Ece Gombal! Ece Gombal! Gombal sih Gombal, ngapain lu colok? Ece Gombal! Biasa aja lu samperin aja, Gombal gitu! Gombal! Sakit lu! Sodok! Coba Cak, kasih ini Cak, biar dia semangat gitu. Kadang-kadang orang itu tidak tahu bakatnya sendiri. Iya. Butuh bantuan orang lain. Kamu bisa nyanyi? Enggak. Bisa nari? Aku narinya gak bisa. Gak bisa juga? Bisa balet? Enggak. Gak bisa? Bisa pulang gak kamu? Kamu gak bisa semua. Kenapa orang dia gak bisa gak suruh pulang? Susah nyari bakatnya semua gak bisa. Ya yang lain gitu nanyanya. Yang lain misalkan di apa gitu. Tapi baca tulis bisa kan? Bisa. Ah ini kamu itu cocoknya kalau dilihat dari tatapan mata kamu. Gaya kamu nih. Itu cocoknya jadi foto model. Model apa? Dari mana bisa, Bapak tahu? Dari mana Pak bisa tahu? Tatapan matanya kelihatan. Nah kalau Akbar ini ya,
Kalau Abar ini cocoknya hidup di air kamu. Ikan dong Pak berarti. Saya berundu. Berundu ikan dong. Ini metodenya kurang bagus. Oh, Wan Kodir mungkin Anda punya. Kalau soal tanya bakat, apa Anda bisa? Apa? Bakatnya apa sih? Dari mana? Anda dari Timur Tengah. Mari. Kebiasaan. Kalau ini ikut aja, nggak usah ditinggalin begitu. Ada lupa. Lupa. Coba kasih tahu. Kembali. Bakatnya apa? Tadi kesini lewat mana? Pancoran situ. Muter. Ada turun. Situ lampu merah. Ada turun. Turun. Ada turun. Terus belok kiri. Belok kiri. Belok kiri lagi. Muter. Belok kiri lagi. Belok kiri lagi. Muter lagi. Ketemu. Nggak ada. Jangan kalah sama calon tong, kasih motivasi. Nah, ya, Anda punya metode dari Timur Tengah, okay. Sudah diakui oleh saya sendiri. Dari Bahrain. Dari Bahrain. Ente mau jadi besar jadi apa gitu? Oh, boleh saya jadi foto model, boleh gak? Jangan! Dan, ente itu kalau Anda lihat dari hidung ente, ente itu punya bakat fitrah. Itu bakat itu zakat ya. Tidak ada di mana bakat jadi zakat, gimana zakat ya zakat. Maksud apa? Gua jenggut lu. Jenggut. Kalau bakat bitrah berarti dong, Pak. Iya, maksud ana itu kita harus punya kemauan dulu. Kemauan. Antum mau enggak mana? Begitu. Ke sini. Kalau dia udah mau kan chemistry dapat baru dimuncul. Gitu, Ana begitu. Nggak mau saya dibawa ke Arab sih, nggak mau. Nggak usah dibawa ke Arab, Ana aja mau di sini. Dibawa ke Arab. Panas di Arab ya? Panas. Panasnya berapa? Ana kalau ada ikan asin. Ikan asin, iya. Itu Ana taruh di luar. Oh, mateng. Hilang. Oke, kayaknya ini bisa hilang. Belum selesai ya, ini antara motivasi dari calon tong dan juga Wan Kodir. Sini. Wan Kodir, nanti kita akan kembali lagi di sini aja.